beredar rekaman yang menunjukkan sebuah gedung universitas di Nikolaev, Ukraina, dihantam rudal Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat, 15 Juli 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pemogokan Garda Nasional di Nikolaev. Menurut informasi yang masuk, target serangan adalah gedung Universitas Nasional Pembuatan Kapal dan Institut Pedagosis. Gedung universitas tersebut dikabarkan menjadi tempat penempatan sementara Garda Nasional Ukraina. Tampak kepulan asap membumbung tinggi akibat serangan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan mematikan Rusia di beberapa kota sebagai aksi terorisme terbuka.